guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Teknik pengorbanan iblis adalah sejenis bentuk mutilasi diri dengan cara ajaib, yang digunakan untuk merangsang potensi tubuh dan mengerahkan kekuatan terbesarnya. Namun, tubuh seorang beku adalah hal yang paling berharga, dan ini terkait dengan pencapaian latihan seseorang. Begitu satu lengan putus, tidak pernah ada harapan untuk jalan yang bagus. Jika Fang Han meninggalkan satu tangan, maka dia bahkan tidak akan pernah bisa berkultivasi menjadi inti emas dalam waktu satu tahun. Karena vitalitas dikonsumsi terlalu banyak. Tapi sekarang situasinya benar-benar mendesak. Black Yu Qing akan mati jika dia tidak memutilasi tubuhnya sendiri. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa kehilangan lengannya untuk melindungi tubuhnya, menyerahkan sebagian tubuhnya, dan meningkatkan kekuatan jiwa kegelapan, dan segera kabur. Benar saja, satu tangan meledak menjadi hujan darah, dan itu menyatu dengan jiwa gelapnya. Kekuatan jiwa seperti iblis ini segera meningkat, dan keseluruhannya membengkak 10 kali lipat. Cakar gelap robek secara horizontal dan segera pedang dewa perang melawan, dan pada saat yang sama menahan kemampuan menelan tungku kuno besar, lalu terbang kembali, bergabung dengan tubuh, dan langsung berubah menjadi cahaya hitam, menembus Dragon Palace Crypt, dan terbang menjauh. Hua Tiandu, aku telah membentuk kebencian denganmu dalam hidup ini. Kamu memaksaku untuk melukai diri sendiri, dan aku harus menggagalkanmu untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Kata Hei Yu Qing berhasil lolos, langit sangat tinggi sehingga burung bisa terbang, dan laut luas. Dalam sekejap, dia menghilang ke langit, tidak tahu kemana dia pergi. Tubuh yang melukai diri sendiri. Segera setelah bagian dari Tian Di Fek Xiang Pan Wu Yuan Shen Hua Tiandu keluar dari tanah, dia mengerutkan kening saat melihat Raja Hei Yu terbang menjauh. Kali ini, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, meskipun tulang naga itu, Blood Dragon Crystal Mountain Peak, senjata ajaib di Dragon Lair bukanlah hal yang baik untuknya, tetapi juga bernilai miliaran, terutama tulang naga. Yang dapat berintegrasi ke dalam dirinya sendiri, meningkatkan kekuatan, dan memiliki kekuatan naga, membuatnya menerobos alam rahasia umur panjang lebih mudah. Tungku kuno besar, berikan aku istana naga ini. Kata Hua Tiandu tidak mengejar Raja Hei Yu, tetapi menyemprotkan nafas vitalitas ke tungku kuno besar. Tiba-tiba istana naga bergetar hebat, dan esensi dari perangkat keras dan air menyatu. Istana secara bertahap menyusut, dan akhirnya dimuat ke dalam tungku kuno Dahuang. Seluruh istana naga benar-benar dikemas ke dalam tungku pil. Ini adalah kekuatan Dao Qi, terutama Dao Qi tingkat tinggi. Ini lebih kuat dari Huang Quantu saat ini. Paling-paling, kekuatan Huang Quantu saat ini dekat dengan Dao Qi kelas menengah, dan jauh dari lawan dari tungku kuno Desolate besar. Ada beberapa senjata ajaib di istana naga bawah tanah ini, itu adalah sup yang ditinggalkan oleh Fang Han, dan bahan dari seluruh istana naga juga luar biasa. Hanya para biksu di alam rahasia umur panjang yang memiliki energi untuk menyempurnakan hal-hal mewah seperti itu. Hua Tian tidak ada senjata ajaib lain yang ditemukan, tetapi seluruh istana naga dikumpulkan dengan satu atap. Tungku kuno Dahuang, ikuti aku untuk memburu Raja Hitam, iblis ini akan meninggalkan lengannya sendiri, vitalitasnya sangat terluka, dan dia harus mati di bawah tanganku. Setelah menerima istana naga sekaligus, Hua Tian terbang, naik ke udara, melihat jauh, tiba-tiba merasakan sesuatu, dan terbang ke kejauhan. Pangeran keempat, Hua Tian telah mengambil seluruh istana Gua Naga. Kita bahkan tidak dapat meminum supnya. Itu terlalu kejam. Segera setelah Hua Tian pergi, langit yang penuh dengan air danau jatuh lagi, dan Gua Naga di dasar danau juga runtuh, dan daratan lebih dari 10 mil di sekitarnya runtuh di kedalaman. Langit penuh dengan badai dan uap air, seolah-olah akhir zaman akan tiba. Setelah sekian lama, itu menjadi tenang. Pusat danau ini dengan radius 100 li telah berubah penampilannya,
kosong menjadi reruntuhan, lumpur, di mana ada sedikit aura persembunyian naga dan harimau. Pangeran ke-13 Pangeran Perang dan Pangeran ke-4 Pangeran Yi pergi dari sini, melihat perubahan di tengah danau dari kejauhan, wajah mereka pucat. Jenis mana yang hebat ini? Keduanya tidak bisa melakukan itu bersama. Ayo pergilah. Bintang Panlong ini adalah sarang naga primordial. Selain tempat ini, seharusnya ada beberapa istana naga yang tersembunyi. Kita harus mencari di sekitar. Bahkan jika kita menemukan telur naga, itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Kata Pangeran ke-4, terbang menjauh. Entah seberapa jauh dari sini, di hutan perawan, tanah tiba-tiba terbelah, pohon purba tumbang, dan sesosok tubuh muncul dari tanah. Ini adalah budidaya teknik menelan besar, yang telah menyelamatkan Fang Han oleh jeratan Huatian. Huatian Du, bahkan jika kamu memiliki ribuan kekuatan supernatural, kamu masih tidak dapat mengetahui detailku. Tapi itu memungkinkanku untuk memanfaatkannya, dan aku telah mengembangkan kekuatan supernatural. Sekarang lautan pengetahuanku berlipat ganda, dan Fulu juga memiliki 56 jenis kekuatan magis, setelah disempurnakan menjadi inti emas, mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Tunggu aku mengumpulkan vitalitas yang cukup. Gumam Fang Han memeriksa tingkat kultivasinya dan sangat puas. Jimat kelahiran tenggelam dan mengapung di lautan pengetahuan, dan 56 jenis kekuatan magis beredar tanpa henti, terutama teknik menelan besar yang baru disempurnakan, yang mengembun menjadi lingkaran sihir, yang terlihat seperti baskom darah dengan mulut besar, menelan banyak vitalitas eksternal tampaknya mampu menyelesaikan semua serangan magis. Saya tidak tahu apakah saya melawan Meng Shaobai sekarang dan menggunakan teknik menelan besar, apakah saya akan menelannya dalam satu gigitan. Kata Fang Han dalam hatinya. Fang Han, saya sekarang mencoba yang terbaik untuk berintegrasi dengan tulang Tianlong dan mengubahnya menjadi bentuk nyata. Selama periode ini, saya tidak dapat menggunakan mana sedikit pun, kalau tidak saya akan gagal. Selama periode ini, Anda akan memimpin atas peta Huangquan. Kata Naga Yan, Fang Han dengan cepat mengintai peta Huangquan dengan pikiran spiritualnya, dan melihat tulang naga sepanjang 1000 meter di sungai Huangquan yang bergulung, melingkar di puncak gunung kristal naga darah, membuat raungan yang terdengar seperti guntur. Pergi melalui ruang peta musim semi kuning. Tulang naga langit primordial, di mana yang murni kuat dan dipaksa untuk menempatinya, memang bisa berevolusi menjadi tubuh nyata, tapi sekarang tulangnya kekurangan vitalitas. Aku harus membantumu. Kata Fang Han melihat kesulitan Yan. Dengan gerakan, petak vitalitas Qian yang besar tiba-tiba terbuka, yang berubah menjadi awan dan kabut Qian, yang berguling dan tersebar di puncak kristal naga darah, lalu hujan turun. Ketika ini jatuh pada tulang naga Yan, itu langsung penuh dengan vitalitas yang kuat, dan sepertinya mengeluarkan sesuatu seperti darah. Yah, Kaisar King Timur Muhuangki dapat memadatkan tubuh kayu untukku, tapi aku tidak ingin menjadi naga biru. Kata Yan meraung, sejumlah besar air suci dari mata air kuning mengalir ke tubuhnya, tidak tahu itu sedang berlangsung kekuatan magis apa. Pangeran Yi, keluarlah, kata Fang Han melihat Pangeran Yi dan dengan cepat menariknya keluar dari mata air kuning. Pada saat yang sama, bayi Nebula juga terbang keluar dari gelang bintang 5 matahari dan bulan, dan gadis setan kecil rubah murni itu, tidak tahu apa yang dia katakan kepada bayi Nebula. Mereka terbang bersama, meskipun Pangeran Yi mendapat informasi lengkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya tidak pernah berpikir bahwa Fang Han, Anda benar-benar memiliki mana yang begitu kuat, Anda dapat merebut harta di mulut Huatian Du. Aku telah mendapatkan banyak hal kali ini. Selain tulang naga surgawi primordial dan puncak kristal naga darah, aku juga mendapat pil labu dan 8 permata yang kuat. Secara alami, akan ada bagianmu. Kata Fang Han, pertama-tama dia mengeluarkan pil labu hijau zamrud kecil yang telah dia peroleh, dan membukanya dengan lambaian tangan, dan menemukan bahwa ada 9 pil obat di dalamnya,
masing-masing berwarna hijau zamrud dan meneteskan kehijauan, dibungkus dengan lapisan jimat, di dalamnya ada nafas naga yang kuat. Fang Han, ini adalah pil Dewa Naga. Ini adalah pil yang dibuat oleh naga primordial untuk mencuci sumsum naga. Setiap pil luar biasa, tidak kurang dari pil umur panjang Yin dan Yang, pil Jiu Qiao Jin, dan relik tulang petir. Ini adalah pil surgawi. Ngomong-ngomong, buku rahasia di dalam tulang naga langit primordial ini adalah buku 99 rahasia naga dari klan naga, yang disebut buku perangkat pemurnian. Ini bukan untuk menumbuhkan kekuatan supernatural, tapi merekam banyak dari mereka. Metode pemurnian senjata sihir yang kuat. Kata Yan memuntahkan sebuah buku rahasia dan jatuh ke tangan Fang Han. Fang Han membukanya dan melihat bahwa roh ilahi menembus ke dalamnya, dan ternyata itu adalah buku yang didedikasikan untuk alat pemurnian. Itu mencatat metode pemurnian dari banyak senjata sihir yang kuat. Sky Splitting Halberd, Kapak Ming Wang. Ternyata dua harta yang sangat indah itu, satu tombak yang dicat Fang Tian, dan kapak raksasa roda baja tahan karat, sebenarnya adalah produk setengah jadi. Dia mengumpulkan beberapa senjata ajaib di Istana Naga. Di antara mereka, yang paling mendominasi dan terkuat adalah tombak bercat Fang Tian dan kapak raksasa roda baja tahan karat. Sekarang dia melirik buku pemurnian di buku rahasia Tianlong dan menemukan nama kedua senjata ajaib ini hanyalah produk setengah jadi, karena jika kedua senjata ajaib ini telah disempurnakan selama 1000 tahun, itu bisa menjadi alat Tao. Sisa Rosario Karang, lonceng tembaga kecil, penggaris dan senjata ajaib, dan drum besar juga dicatat dalam buku rahasia Tianlong, dan semuanya adalah produk setengah jadi. Tapi itu juga kuat dan berharga. Namun, Fang Han tidak memiliki energi untuk menyempurnakan senjata ajaib ini satu persatu, apalagi menunda kultivasi, dia tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Kecuali dia telah berkultivasi ke surga tertinggi, seperti yang mulia iblis kuno di tanah lima elemen, maka dia memiliki niat untuk menyempurnakan senjata ajaib itu. Meningkatkan kultivasi sendiri adalah cara yang benar. Begitu banyak harta yang sangat indah, kata gadis iblis rubah murni juga serakah dan menginginkannya, tetapi dia tidak dapat berbicara, jadi dia harus menatap Baby Nebula dan ingin mendapatkannya melalui Baby Nebula. Tapi bayi itu mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia mengambil pil Dewa Naga dari tangan Fang Han dan mengocoknya di depan gadis iblis rubah murni. Apa kamu juga mau? Berikan padaku. Melihat pil Dewa Naga ini, gadis iblis kecil rubah murni memutar matanya. Aku akan memberimu sesuatu yang menyenangkan. Hei, jika kamu menginginkannya, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Baby Nebula menggigit, sambil mengunyah parau. Anda, gadis iblis rubah murni menginjak kakinya, Dia sudah tahu bahwa bayi Nebula ini bukanlah bayi biasa. Setelah memakan pil Dewa Naga, tubuh bayi Nebula membengkak, dan sisik tampak tumbuh di kulit bayi raksasa itu. Kuku jari juga menjadi tajam, seperti cakar naga, dan di antara napas, napas naga yang kuat dikeluarkan, yang tampaknya adalah seekor naga kecil yang baru saja keluar dari cangkangnya. Penampilan ini tidak terlihat bagus, aku akan melupakannya. Kata Baby Nebula melihatnya, dan cahaya bintang di atas kepalanya mengalir ke bawah. Setelah beberapa saat, dia memurnikan semua sisik di tubuhnya dan berubah menjadi bayi raksasa dengan kulit halus lagi, tetapi inti kehidupan dari seluruh tubuh, sekali lagi naik level. Pada saat ini, Fang Han melihat pelangi panjang hitam di kejauhan terbang ke arahnya, itu adalah The Black Yu King.